Selamat datang di Desa Belang Tampu. Desa Belang Tampu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Secara geografisnya, Kabupaten Benar Meriah berada pada ketinggian antara 100 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Yang mana pada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Biren, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Timur, serta sebelah selatan dan barat bersebelahan dengan Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Benar Meriah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003 pada tanggal 7 Januari yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Desa Belang Tampu merupakan salah satu desa yang menjadi tempat penempatan mahasiswa dan mahasiswi KPM UIN Ardhaniri 2024. Asal-usul Desa Belang Tampu sendiri dikatakan Belang yang memiliki arti lapangan, sedangkan Tampu, dahulu kampung ini memiliki pokok kayu yang namanya Tampu. Desa Belang Tampu sendiri memiliki 3 dusun, termasuk lokasi yang kami tempati yaitu Dusun 2. Di dalam desa terdapat satu bangunan masjid, beberapa pemukiman warga, kantor reja, PAUD, TK, Polindes Desa Belang Tampu, serta memiliki satu tempat wisata. Adapun rutinitas warga Belang Tampu, bekerja sebagai petani dan berkebun. Keseharian anak-anak Desa Belang Tampu sangat beragam. Mereka biasa menghabiskan waktu untuk bersekolah dan menimba ilmu agama di siang hingga sore hari. Ada hal yang membuat kami salut, di mana warga Desa Belang Tampu masih dan sangat menjunjung tinggi agama, terbukti dengan aktivitas sehari-hari warga yang rutin melakukan wirid, pengajian bersama ustadz, dan tadarus yang dilakukan waktu subuh pada bulan Ramadan. Desa Belang Tampu memiliki wisata alam yang khas, yaitu Pentago Garden. Wisata alamnya meliputi sungai dan pemandangan yang sangat indah, serta di situ terdapat tenda-tenda untuk berkemah. Tempat wisata Pentago Garden sangat menarik. Alamnya yang asri membuat banyak orang tertarik untuk datang ke tempat wisata ini. Baik yang berada pada daerah tersebut maupun yang di luar daerah. Kemudian terkait dengan adat istiadat yang ada di Desa Belang Tampu, pada saat diadakannya acara pesta, yaitu beredang. Pada acara beredang ini, para laki-laki menggunakan sarung untuk menghargai nilai-nilai dan norma-norma adat setempat. Kemudian pada saat berlangsungnya pengantaran pengantin laki-laki, ada beberapa warga yang akan memainkan alat musik untuk mengantarkan pengantin laki-laki tersebut. Setelah acara pesta selesai, maka pada malam harinya ada kumpul muda-mudi yang bertujuan untuk memperkenalkan mempelai pria dan wanita yang telah menikah. Adapun kegiatan yang telah kami laksanakan pada saat kami KPM di Desa Belang Tampu yaitu diantaranya menghadiri pesta pernikahan, gotong royong, mengajar di TPA, saus sikula, dan mengadakan lomba dalam memperingati Nuzulul Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Lomba ini diadakan bertujuan untuk mengasah kemampuan anak-anak serta meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Masyarakat juga sangat antusias mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti lomba ini. Bahkan anak-anak sendiri juga sangat antusias untuk mendaftarkan dirinya.
Misi utama kami adalah sinergi membangun kampung Qur'ani, gemar membaca Al-Qur'an, dan melakukan pendekatan dengan warga. Kegiatan sosial yang kami lakukan yaitu memberikan penyuluhan, pendidikan, bermain, serta pengetahuan agama.